Pak, lagi ngapain, Bapak? Lagi ini ngecek. Tapi masih sakit. Tapi masih sakitnya pinggang Bapak itu. Ya, memang ya benar sih. Cuman kita kan kalau enggak kita coba bergerak ya nanti jadinya vakum. Jadi kita usahakan gerak dikit-dikit sambil ngecek-ngecek perbaikan rumah. Artinya mengganti cat-catnya yang kusam lah. Jadi kalau sakit lagi pinggang Bapak itu bagaimana itu? Kalau saya pikir ke rumah sakit lagi kita. Ya kalau ke rumah sakit itu kewajaran lah ngontrol apa segala kan. Iya tapi Bapak nggak bisa disuruh stop kerja. Tapi kan punya alat safety juga ke buat lo. Ini seperti ini kan safety juga nih ini. Jadi artinya saraf itu nggak lari-lari gitu. Nah itu yang safety-nya. Jadi ya memang sama halnya seperti teman-teman gila. Alat bisa itu karena biasa. Jadi contoh. Kalau kita vakum duduk, nggak punya kegiatan, akhirnya nanti vakum loh. Ya, bagus kita pelan-pelan lah, jangan kita buru-buru. Ya. Ya nanti malam sakitlah pinggang Bapak. Ya kalau sakit itu wajaran, cuman nggak seperti sakitnya terdahulu. Terdahulu kan geser saja, kita udah nggak berani lagi geser pinggang. Tapi sesudah saya buat ada kegiatan saya. Kegiatan ngecek-ngecek, contohnya apa yang bisa saya kerjakan di rumah. Ya, tentunya hasilnya juga, ya menikmati juga. Oh, jadi gitu ya? Iyalah, jadi. Oke. Itu makanya saya buat kegiatan-kegiatan kecil. Iya. Jadi, pokoknya jagalah kesehatan ya. Iya, itu okay. Juga kalau kontrol itu. Biar bisa kita tahu pengembangannya ada masalah karena kita kan nggak ini apa namanya orang awam kan nggak